itu adalah kemarahan yang menyebabkan kita menjadi orang yang melampau, zalim. Jadi bukan tajuk yang terakhir, itu ukuran membolehkan untuk kita membela diri dan balas perkataan. Kerana yang ada kaitan, dia ada kata yang ada kaitan dengan kemarahan ini adalah yang menjadi negatif, yang menjadi mazmumah itu apabila kemarahan itu melampau. Tapi kalau tidak ada langsung kemarahan pula, juga negatif. Sebabkan kita membisu apabila kita berdepan dengan maksiat dan sebagainya. Tidak ada semangat untuk membela Islam. Tidak ada kesedaran untuk mengajak orang pada kebaikan dan mencegah mungkar. Sebab tidak ada kemarah dan laki kami dayus. Jadi kesimpulan di sini, kita perlu ada sikap membela ini, keinginan untuk membela dan sebagainya. Tapi batasan itu dia. Tapi juga ada ketika yang kita perlu membalas perkataan orang lain. Soalannya, batasannya di mana? Ini yang akan difahamkan. Ini mengambil dari Imam Ghazali. Kita dah baca sebahagian daripadanya. Dan tajuk kita ini dalam masalah kemarahan ini, manusia terbagi kepada empat ketentuan. Yang pertama, seperti ilalang. Seperti lalang, cepat tersulut, cepat terbakar, dan cepat pula redam. Jadi kalau kita bakar lalang, dia cepat terbakar, dan pada yang sama, apinya juga cepat redam. Yang kedua, seperti pohon bakau. Karena di sini dia nak tasbihkan. Dia nak utama, nak tamsil dengan kemarahan. Ada orang yang dia cepat marah, dalam sama cepat padam. Yang kedua, seperti pohon bakau. Lambat tersulut, lambat terbakar. Bakar sikit demi sikit. Dan lambat pula redam. Yang ketiga, yang kedua ni orang yang lambat marah. Tapi kemarahan itu lambat muncul pada dia. Dia bukan orang dia cepat marah. Tapi pada yang sama, bila dia marah, lambat redam. Dia berendam bertahun-tahun lama. Yang ketiga, lambat tersulut. Lambat terbakar. Dan cepat redam. Dia payah marah. Dan bila marah pula, cepat dia panggil reda kemarahan dia. Jenis ini yang paling terpuji. Selagi tidak mengakibatkan redanya. Jadi jenis ini merupakan jenis yang terpuji, iaitu orang yang lambat marah. Payah nak marah. Dan kemudian kalau dia marah pun, mana tidak lama. Mana dia sekadar perlu. Kata Imam Ghazali, jenis ini adalah yang paling terpuji. Namun selagi mana tidak menyebabkan redanya wirah dan semangat pembelaan kebenaran. Dia wirah ini cemburu pada batilan. Yang keempat, cepat tersulut. Mana cepat terbakar dan lambat reda. Jenis ini yang paling buruk sekali. Mana mudah marah. Kemudian bila marah pula berjela-jela ataupun bermalah. Jenis ini yang paling buruk. Di dalam riwayat disebutkan, al-mu'minu sari'un ghadab, sari'un ridha, fahadihi bitilka. Orang mukmin itu adalah orang cepat marah dan cepat ridha. Dan cepat ridha. Ridha mana?
hilang kemarahannya, dia balik kepada kasih sayang. Maka yang itu dengan yang ini. Maknanya dia mengetahui dia telah berseimbang di antara marah dan penyayang. Ini dia marah. Dan bila orang minta maaf ataupun orang betulkan kembali kesalahan dia, maka dia tidak marah lagi, dia reza. Jika dia balik penyayang. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa yang dibuat marah tetapi tidak marah, maka dia adalah kelihatan. Mana orang yang sepatutnya dia marah, mana orang telah menjadikan dia orang mencabar agama dia. Mana sepatutnya dia membalas balik. Tapi dia aku saja. Maka orang itu adalah kelihatan, kata Imam Syafi'i. Mana kesimpulannya, orang yang tak okey marah langsung, dia ni bukan manusia, dia kelihatan. Dan mana siapa yang dibuat redha tetapi tidak redha, maka dia adalah syaitan. Orang dah minta maaf. Orang dah betul kesilapan. Masih lagi nak berendam. Itu syaitan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah bahawa anak Adam dicipta bertingkat-tingkat. Ada yang lambat marahnya dan cepat redanya. Dan ada yang lambat marahnya dan cepat reda. Dan ada yang cepat marah tapi cepat pula redanya. Yang tadi lambat marah tapi pada sama dia cepat reda. Ada yang cepat marah kemudian cepat pula reda. Maka yang itu dengan yang ini. Padahalnya positif lah. Ada pula yang cepat marah dan lambat. Dia ni maknanya cepat semua marah. Kemudian bila dia marah tu, dia melalui. Lambat. Ketahuilah bahawa yang terbaik antara mereka adalah yang lambat marah dan cepat. Mana payah dia nak marah. Bila dia marah, senang, cepat hilang. Dan yang paling buruk adalah yang cepat marah, tetapi lambat. Mudah marah. Bila marah pula, susah, sukar untuk dia bendung. Dia akan menjadi dendam. Karena kemarahan bisa mempengaruhi seseorang, maka penguasa tidak boleh menjatuhkan hukuman pada seseorang ketika sedang dalam keadaan marah. Kerana bisa mengakibatkan tindakan melampau batas yang seharusnya atau bisa menjadi mengandung unsur melampiaskan dendam kepadanya sehingga keputusannya dicampuri oleh orang nafsu. Jadi seorang pemimpin, qadi dan sebagainya, dia tak boleh buat keputusan ketika mahu. Risikonya berat. Dia mesti bersabar, banyak bersabar untuk seorang. Padahal ia harus melakukan tindakan pembalasan dan pembelaan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana melampiaskan orang nafsu. Seorang pemimpin kalau dia perlu membela, dia perlu bertindak, mesti kerana Allah. Bukan semata-mata kemarahan dan pembelaannya, semata-mata kerana dia nak melampiaskan. Atau nak mengikuti orang nafsu dia semata-mata. Dia risikonya berat. Dia seorang pemimpin. Makna dengki berikut akibat-akibatnya dan keutamaan pemaafan dan demokrasi. Ketahuilah bahawa kemarahan apabila harus ditelan kerana ketidakmampuan untuk melampiaskannya ketika maka ia akan kembali ke dalam batin dan menyelinap ke dalamnya lalu menjadi kedengkian. Jadi dah selesai dah. Dia menguraikan kita tahap mana kita boleh marah. Sekarang ni dia masuk tajuk yang baru subtopik, iaitu kedengkian. Marah ini dalam hati
Jika dipendam, marah itu dia menjadi dengki. Jadi sebab itu marah ini dia tak boleh melampau sehingga kita menterjemahkannya, melampiaskan kemarahan, iaitu bereaksi dengan kemarahan sehingga menjadi apa ni, melampau. Tapi kalau tidak ada kemarahan langsung, sehingga tidak ada protes macam tu pun tidak boleh juga. Jadi hal itu dia dah mengajar kita tahap, bagaimana tahap itu. Kerana kita ni seboleh-bolehnya berfikir dulu perlu atau tidak marah. Kemudian bila kita marah, kita kena ada batasan dia dan kita perlu reda. Betul? Ya? Sebab itu orang yang paling baik adalah orang yang lambat marah. Kerana sebelum marah tu dia berfikir dulu. Perlukah dia marah? Yang kedua, bila marah, dia tidak berlarutan. Dia cepat reda. Kesimpulan. Kesimpulan lah. Itu yang kita perlu ada pada akhlak itu. Tapi masalah satu lagi adalah ada orang yang dia tidak boleh melampiaskan kemarahan. Mungkin dia rakyat. Dia orang biasa dan sebagainya. Tapi kemarahan itu orang kata apa, tersembunyi dalam dirinya, maka lahir apa yang disebut sebagai kedengkian. Jadi kedengkian ni pun, dengki ni maknanya dia menunggu seseorang itu binasa. Tapi dia ingin melihat seseorang itu binasa. Maka kata dia, ketahuilah bahawa kemarahan apabila harus ditelan. Karena ketidakmampuan untuk melampiaskannya, ketika seketika, pada ketika itu dia tak mampu nak balas, maka menimbulkan keazaman dia untuk balas. Jadi keazaman itu akan kembali ke dalam batin dan menyelinap ke dalamnya lalu menjadi kedengkian. Maka kedengkian ialah hati senantiasa merasa berat dalam menelan kemarahan. Mana dia memendam, hati memendam kemarahan. Merasa benci kepadanya dan lari dari. Jadi kedengkian adalah buah dari kemarahan. Kedengkian akan membuahkan 8 perkara. Ya, kedengkian akan melahirkan 8 perkara yang lain. Yang pertama, kedengkian bisa membawa anda untuk menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Sehingga anda merasa sedih jika dia mendapatkan nikmat, dan anda merasa senang jika dia mendapat nasib. Ini termasuk perbuatan orang. Jadi kedengkian ni, orang munafik dia dengki dengan orang Islam. Dia sentiasa ingin melihat orang Islam ni kalah. Yang kedua, anda semakin memendam kedengkian dalam batin sehingga anda merasa bergembira terhadap musibah yang menimpa orang lain. Jadi sebab itu kaitan dengan kemarahan ni, biasa kalau kita dengan orang yang kita kasih, tak kena ada kedengkian. Kita bahkan kita tak redha melihat orang yang kita kasih ditimpa musibah. Hanya orang yang kita marah saja, orang yang kita benci pada dia. Itu yang kita ingin melihat dia jatuh ke musibah. Persoalan sekarang ni, perlukah kita marah sampai begitu? Perlukah kita marah kepada seseorang sehingga kita nak lihat dia lingkup? Itu dia panggil satu benda yang perlu kita sabar dalam diri. Macam orang ini, bila dia berbeza aliran, sebagai satu, dia menimbulkan kata-kata yang buruk daripada lidah. Menimbulkan kebencian. Kita buat karikatur, kartun, berjontoh. Dengan niat untuk kita menghina orang lain sebagai contoh. Itu semua dia panggil dia asal daripada kemarahan yang terpendam dalam hati. Kemudian bereaksi sehingga menyebabkan kita lupa ukhuwah, kesedaran sama-sama kita orang Islam yang Allah Ta'ala sendiri sebut innamal mu'minu ikhwatun, semuanya orang mereka dalam hati bersaudara. Tapi oleh kerana kemarahan itu, melihat kemarahan juga panggil apa
sentimen ataupun kita boleh sebut terlalu sayang kita kepada aliran kita, menyebabkan kita buta untuk bahawasanya kita ni ada satu ikatan. Sebetulnya ikatan ni untuk perlu kita jaga, itu ikatan sama-sama Allah. Dia sebut seorang tu beriman, kita perlu ingat bahawasanya orang beriman ni adalah ahli syurga. Walaupun dia disiksa dalam neraka, tidak selama-lama. Ada, dia akan keluar daripada neraka masuk dalam syurga. Kita kena ingat yang itu. Orang beriman ini, leke macam mana pun dia, dia adalah calon ahli syurga. Lambat laun penghujung adalah ahli syurga. Apakah kita ingin benci orang yang Allah Ta'ala sendiri pun tidak membenci dia sehinggakan Allah. Walaupun dia jahat, walaupun dia buruk macam mana sekalipun, masih lagi Allah mengekalkan tempatnya dalam syurga. Yang keempat, anda yang tiga, anda menjauhi dan memutusnya sekalipun dia datang pada anda dan mencari anda. Dia dah datang jumpa kita, minta maaf sebagainya, tapi kita tak mau jumpa. Itu juga akibat kedengkian kalau kita tak bendung hati. Yang keempat, anda berpaling darinya kerana merendahkannya. Macam kita sebut tadi, kita merendahkan orang walaupun padahal dia adalah saudara kita, orang beriman. Tapi kedengkian itu, akibatnya kedengkian itu menyebabkan kita melakukan perkara yang dilarang Islam. Tidak halal bagi seorang mukmin, seorang beriman dengan Allah dan akhirat. Hanya hadir akhahu faqa salas. Dia berpaling, tidak bertemu siapa. Masa muka dengan saudaranya, lebih tiga hari. Yang kelima, anda membicarakannya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibenarkan seperti berdusta, ribah, menyebarkan rahsia, menodai harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi kedengkian itu menyebabkan kita mengumpat orang lain. Dan kita menyebarkan rahsia dia, kita mencari-cari rahsia dia, kesilapan-kesilapan dia yang lalu, kita gembur. Dan kita menodai harga dirinya, jatuhkan maruah dan sebagainya. Yang keenam, anda menirukannya sebagai pelecehan. Mana kita suka meniru-niru ucapan dia untuk melecehkan dia. Okay. Dan penghinaan terhadapnya. Okay. Mana kita meniru perbuatan-perbuatan. Panggil apa? Bahasa kita. Saya ingat apa yang kita buat. Lakonan untuk meniru dia. Untuk tujuannya untuk menjatuh. Yang ketujuh, menyakitinya dengan muka dan hal yang menyakiti badan. Sampai tahap kita pukul dia. Yang kelapan, anda menghalangi haknya seperti membayar hutang atau seterah. Kita tak nak bayar hutang dia. Sebab apa? Sebab dia musuh dengan kita. Ataupun hak seterah dia. Kita tak nak ada kemari dia. Sebab kita tak jemput dia. Jadi semua itu adalah haram. Darjat kedengkian yang paling ringan adalah anda menjaga diri dari 8 penyakit tersebut di atas dan tidak keluar. Kerana kedengkian kepada apa yang dinilai maksiat kepada Allah. Darjat kedengkian terpandang cerita darjat kedengkian yang paling ringan. Tak keluar. Yang 8 tadi tak lahir. Tapi ada sesuatu yang terpendam dalam hati kita. Jadi lapan-lapan tadi tak lahir apa-apa. Tapi dalam kedengkian terpendam dalam hati kita menyebabkan kita tak nak doakan. Ada apa kita tak doakan. Saudara kita tidak ada masalah. Tapi dia ada yang tersembunyi. Dan kita, jadi kita akan baca. Baca kita insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.